Usaha untuk melapatkan jurang tersebut telah pun dapat dilakukan. Persepsi negatif jenayah dapat diperbaiki melalui kejayaan polis menurunkan indeks jenayah di seluruh negara. Dan tahap keyakinan kepada polis juga kian meningkat. Saya ingin ucapkan syabas dan tanya kepada seluruh anggota pasukan polis di Raja Malaysia di atas kejayaan besar ini. Namun demikian, harapan itu tidak dapat diterjemahkan dalam tempo yang singkat. Proses mencapai kejayaan dilaksanakan dalam peringkat-peringkat yang ditetapkan. Secara dan kepanjang, proses yang diamalkan akan memberikan impak positif secara bertahap. Strategi menangani masalah jenayah dijadikan sebagai satu agenda melalui pengukuran yang bersesuaian. InsyaAllah secara jangka panjang, kadar jenayah indeks, kadar pendakwaan, kadar penyelesaian kes serta lingkaran keyakinan dan persepsi negatif akan dapat distabilkan pada kadar yang lebih realistik lagi. Umum kali bahawa pengorbanan polis pada masyarakat tidak dapat dinafikan. Khidmat mereka sentiasa ditagih demi untuk kepentingan masyarakat. Mereka diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan dan setiap individu polis diamanahkan dengan tanggungjawab yang cukup besar. Pengorbanan polis biasa terpapar di akhbar-akhbar. Terkini, bila bagaimana polis menghadapi ancaman percubaan militan di lahat Datu sehingga mereka terkorban dalam mempertahankan negara, dan sejarah membuktikan bahawa perkhidmatan polis tidak pernah lekang dari catatan kejayaan sebagai wira yang mempertahankan negara. Justru itu masyarakat perlu memahami dan memberikan kerjasama kepada PDRM sebagai bantuan dalam nak menentukan negara kita kekal selamat. Kesedaran terhadap jenayah serta kepentingan keselamatan dan kesejahteraan hendaklah menjadi amalan masyarakat umum. Kesedaran sedemikian akan pastinya mendorong pembangunan ekonomi dan membawa kemakmuran kepada negara kita. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pegawai, anggota dan pegawai awam yang bertugas di bangunan baru ini. Mereka adalah sebahagian daripada keseluruhan anggota PDRM yang mendapat nikmat bertugas di Ibu Pejabat Polis yang baru dan serba canggih ini. Bagi daerah polis yang berprestasi tinggi, kompleks pejabat ini pastinya akan meningkatkan lagi pencapaian di masa yang akan datang. Dengan penuh ikhlas, saya rakamkan ucapan terima kasih sekali lagi atas jemputan yang dipanjangkan kepada saya untuk meresmikan bangunan baru Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat ini. Dan pahagian seterusnya saya ucapkan kepada semua para hadirin serta jawatan kuasa penganjur dalam menjadikan majlis sebagai satu majlis yang gilang gemilang dan penuh istiadat kebangsaan. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya disiarkan perasmian bangunan baru Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat ini dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.